Manchester City siapkan tawaran gila demi rekrut Rodrigo Gus. Manchester City dilaporkan telah mempertimbangkan sebuah kesepakatan pertukaran pemain yang akan membuat dua pemain hengkang untuk ditukar dengan pemain sayap Real Madrid, Rodrigo Gus. Pemain internasional Brasil ini diperkirakan menghadapi masa depan yang tidak pasti di Bernabeu karena kedatangan Kylian Mbappe dan rekan senegaranya, Endrick, yang dapat memengaruhi waktu bermainnya. Pemain berusia 23 tahun ini mencetak 17 gol dan 9 assist dari 51 penampilannya, namun ada risiko perang internal yang terjadi di Bernabeu karena kedatangan Endrick dan Mbappe. Sementara Real Madrid sangat ingin mempertahankan Rodrigo, yang telah memperpanjang kontraknya hingga 2028 tahun lalu, mantan pemain muda Santos ini dapat tergoda untuk pergi jika tidak ada tempat baginya dalam formasi baru Ancelotti yakni 4-3-3. Liverpool diyakini akan memperhatikan situasi tersebut, namun menurut sejumlah laporan di Spanyol dilansir dari Teamtalk, Manchester City telah menyusun rencana sensasional untuk mengalahkan rival mereka di Merseyside untuk mendapatkan tanda tangannya. Laporan tersebut mengklaim bahwa sang juara Premier League mungkin terbuka untuk berpisah dengan Kevin De Bruyne dan Julian Alvarez yang memiliki nilai total 118 juta pound jika mereka ingin membujuk Rodrigo pergi dari Bernabeu. Tak masuk rencana Man City, Calvin Phillips ditawarkan ke AS Roma. Gelandang Manchester City, Calvin Phillips, dilaporkan telah ditawarkan kepada tim asal Italia, AS Roma, meskipun Daniele De Rossi meragukan kebugarannya. Karir Calvin Phillips telah mengalami penurunan sejak ia menyelesaikan kepindahannya senilai 42 juta pound dari Leeds United ke Manchester City pada musim panas 2022. Pemain asal Inggris itu tidak dapat menembus rencana Pep Guardiola dan pada akhirnya harus puas dengan 31 penampilan kompetitif. Phillips hanya tampil dalam 4 pertandingan di Premier League pada paruh pertama musim 2023/24 dan kemudian dipinjamkan ke West Ham United. Alih-alih menemukan performa terbaiknya, Phillips justru mengalami masa-masa sulit bersama West Ham, dengan hanya tampil sebagai starter dalam 3 dari 10 pertandingan untuk The Hammers. Dilansir dari Tuttomer Chatoweb, perwakilan Phillips telah menawarkan AS Roma kesempatan untuk merekrut pemain berusia 28 tahun itu pada musim panas ini. Agen sang pemain juga telah menawarkan klien mereka ke klub lain saat mereka mencari rumah baru bagi Phillips untuk menghidupkan kembali karirnya. Bos Roma, Daniele De Rossi, dikatakan sebagai pengagum Phillips, namun ia memiliki keraguan akan tingkat kebugaran sang pemain. Sang gelandang Man City tampaknya menyadari kekhawatiran tersebut dan akan kembali ke latihan pramusim lebih awal untuk membuktikan kebugarannya kepada para pelamar potensial. Saingi PSG, Barcelona juga tertarik rekrut Julian Alvarez. Barcelona dikabarkan siap untuk bersaing dengan Paris Saint-Germain untuk mendatangkan penyerang Manchester City, Julian Alvarez, di musim panas ini. Paris Saint-Germain baru-baru ini menunjukkan ketertarikan mereka pada penyerang Manchester City, Julian Alvarez. Sang penyerang mungkin mencari peran yang lebih menonjol daripada yang ia miliki saat ini bersama tim Premier League tersebut. Musim lalu, pemain berusia 24 tahun tersebut bermain dalam 54 pertandingan untuk Man City, mencetak 19 gol dan memberikan 13 assist. Dengan statistik seperti ini, jelas mengapa pemain asal Argentina ini sangat ingin mendapatkan tempat reguler di tim inti. Dalam beberapa pekan terakhir, dua klub yang dihubungkan dengan pemain berusia 24 tahun ini adalah Chelsea dan PSG, namun kini ada satu pelamar yang mengejutkan yang ikut serta dalam perlombaan untuk memastikan diri menjadi pemenang dalam memperebutkan sang pemain. Menurut Sport, Joan Laporta sangat tertarik untuk membawa Alvarez ke Barcelona dan yakin dia akan menjadi pemain yang sangat cocok untuk proyek tim. Namun, kepindahan pemenang Piala Dunia FIFA itu masih rumit untuk bisa diwujudkan. Pakar bursa transfer, Fabrizio Romano, baru-baru ini melaporkan bahwa PSG masih belum mengetahui berapa harga pemain asal Argentina tersebut. Man City belum menetapkan harga untuk Alvarez, yang mengindikasikan bahwa mereka tidak berniat untuk menjualnya.
Hal ini membuat kesepakatan potensial menjadi sangat rumit untuk bisa terwujud. Lazio sematkan harga untuk target Manchester City musim panas ini. Lazio dikabarkan telah menyematkan harga untuk kiper muda mereka, Christos Mandas, yang sedang berada di persimpangan kariernya. Penjaga gawang asal Yunani tersebut menjadi salah satu pemain incaran raksasa Premier League, Manchester City di musim panas ini. Christos Mandas pindah dari Crete FC musim panas lalu dan berhasil menunjukkan penampilan yang melebihi ekspektasi di musim pertamanya di Serie A. Pemain 22 tahun asal Yunani tersebut sukses melakukan terobosan besar saat pilihan pertama, Ivan Provedel, mengalami cedera Maret lalu. Mandas sukses memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Lazio dan membuktikan dirinya sebagai salah satu kiper yang bisa diandalkan. Menurut kabar yang dilansir Il Messaggero mengungkapkan bahwa Mandas bukan merupakan salah satu pemain yang tidak tersentuh, karena Presiden Bianco Celesti, Claudio Lotito, bersedia menjualnya dengan harga di kisaran 15 juta euro dan 18 juta euro termasuk bonus. Sumber yang sama juga menyebutkan bahwa De Aquile telah menolak tawaran pembuka dari Manchester City senilai 2 juta euro untuk meminjam servis pemain asal Yunani tersebut dengan kewajiban membeli dengan harga 10 juta euro. Juara Premier League tersebut kabarnya telah menyiapkan tawaran baru yang nilainya lebih besar. Mandas menorehkan 9 penampilan di Serie A musim lalu, mencatatkan 5 clean sheet dalam prosesnya dan kebobolan 6 gol. Kontraknya dengan De Aquile akan berlangsung hingga Juni tahun 2028.